Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman makan, selamat pagi ya. Nah, kembali lagi dengan saya di channel Ala Seribut ya. Nah, pada video kali ini, pada pagi kali ini, saya lagi berada di Pasar Tumpah ya, tepatnya di Pemkot Cimahi. Nah, seperti biasa, di ini tuh hari weekend ya, hari Minggu ini pasti ada Pasar Tumpah di Cimahi ya. Ini tepatnya di Pemkot Cimahi. Ini banyak banget nih kuliner street food, banyak banget di sini. Sampai ke baju-baju anak, sampai mainan anak, banyak banget di sini. Nah, kita coba berburu makanan ya, teman makan. Oke, kita coba mulai ya. Kita beli apa aja dulu ya. Oke, di situ ada batagor Citra Rasa ya. Ini rame banget di sana. Kita coba beli sambil kita review. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel Ala Seribut. Terus ini rame banget ya. Oke. Nah, ini dari tadi, ini namanya batagor Cita Rasa. Oh, mantap banget ya. Oke. Pak, izin, Pak, izin Pak ya. Izin video. Kasih anak. Ya, mengapa? Sibuk Pak ya? Alhamdulillah. Pak, ini tuh batagor apa Pak namanya? Batagor apa ini namanya? Cipta Rasa. Cipta Rasa? Ya. Oke. Ini ada berapa varian? Empat. Apa? Ada berapa varian rasa? Ini. Varian batagornya? Kuah apa kering? Dua macam. Dua macam? Kuah sama kering? Ini. Oh, ini kuahnya? Ya. Oke. Oh, itu kuahnya apa ya? Ya. Ini. Terus? Oh, pakai ceker, pakai ya, tulang-tulang. Ya. Oke. Okay. Kalau kering ada? Kering ada. Oh, ada. Kering seperti apa? Oh, ini bumbunya. Ya. Paling best seller apa di sini? Hmm? Paling banyak orang pembeli apa? Iya. Sama sih dua-duanya. Dua lah. Dua. Boleh lah yang kering. Kering banget. Di oke, okay, di itu juga apa-apa? Piring ya. Tapi Pak, di ini aja nggak apa-apa, di plastik aja. Oh, di plastik aja? Makanya, oke. Okay. Ini gede-gede banget ya, batagornya. Di itu ada, di Rusunawa. Jadi, sekarang dikit aja dulu. Ya, ada. Ya. Jadi ini satu porsi biasanya berapa di sini, Kang? Satu porsi isinya 4. Isinya 4? Ya. Berapa harganya? Harganya 10. 10 ribu? Oke, okay. Murah banget ya. Kuah 12. Ah, kuah 12? Ya. Oke. Okay. Bumbunya digabung? Gabung aja. Mau dimakan langsung di situ kan enak nih. Gak usah pakai sambal ya? Oke. Okay. Jeruk pakai? Jeruk boleh pakai. Ini biasa Bapak di sini Pak hari Minggu. Ya, hari Minggu. Kalau di itu di Rusunawa juga ada. Rusunawa? Ya. Oke. Okay. Ini berapa? Berapa? Wah, itu 12. Garing berapa? Garing 10. Sama yang kering enggak? Iya, yang kering tapi enggak pakai tahu. Ah, enggak usah Pak. Enggak usah kan, gini aja. Ya, oke. Okay. Ya. Teman makan ini. Kita coba ya. Batagor Cipta Rasa ya. Saya sengaja pakai plastik ini supaya lebih menarik aja sih. Oke, okay, ini batagornya gede-gede banget. Jadi satu porsi itu 10.000, isinya 4. Kalau yang kuah 12.000 Pak ya? Iya. Kalau yang kuah 12.000. Nah, ini batagornya. Oke. Okay. Mantap banget ya. Oke. Okay, kita coba. Kita aduk dulu ya supaya semuanya itu menyerap. Oke, kacangnya menyerap. Jadi saya ini yang batagor kering ya, untuk ada tahu sama ada pangsitnya gitu. Oke. Okay.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini beri masihan mas. Gratis, cakep, gratis. Oke, teman makan emang. Ini enak banget ya, batogarnya. Bumbunya itu kerasa banget, bumbu kacangnya. Lagi mau buat lagi pak, apa? Lagi mau buat. Oh, iya. Pak izin sambil makan aja pak. Ini adonan buat bikin apa pak? Ya bikin ini adonan yang tahu apa yang sama. Cobanya udah disiapkan dulu ya kang, iya. Supaya berarti udah antisipasi. Berarti ramai banget berarti ya. Oke. Okay. Berarti sampai antisipasi seperti ini, Pak. Ya. Karena kalau enggak disiapin gini suka ini repot ya. Oke. Kadang pengunjung juga suka ada yang rebutan. Oh, gitu. Enggak takut dobel, Pak, seperti apa? Itu. Enggak. Udah biasa. Ya, kalau ngambil satu-satu susah kan? Iya. Kalau ini kan enak. Oke, sambil makan pak ya. Ini enak pak, beneran. Gak apa-apa. Kita keluar deh. Bumbunya itu kerasa ya teman makan. Seberapa kilo pak kalau dari rumah? Ini. Enggak, kalau dari rumah berapa kilo? Ini ngambil adonannya. Ini 4 kilo. 4 kilo habis? Habis, alhamdulillah. Kalau 2 tempat ya 10 kilo. 2 tempat 10 kilo? Iya, kalau 2 tempat ya. Nah, Pak, kalau untuk tiap hari gimana, Bang? Tiap hari mah enggak, cuman keliling pasar aja. Ah, keliling pasar aja. Jadi hari Minggu khusus di sini. Ya, hari Minggu di sini sama di Pen, sama di itu di Rusunawa. Kalau hari Rebo ada di itu apa? Pora. Oke. Di Pora sama hari itu hari Sabtu di Permata. Ya lebih enak di plastik gini ya. Jadi gimana ya? Udah jualan lama pak di sini? Udah lama. Berapa lama pak? Kejadian itu ya, corona jadi corona? Ya ikut jualan apa pasar. Oh pasar, oh ya, gitu ya. Kalau okay. Hariannya biasanya di Cijerah. Cijerah kan, hariannya ya. Tapi kan sekarang sekolahnya belum normal. Tapi jadi, sekarang udah normal lagi pak? Iya, bentar lagi ya mau jualan lagi. Apa mau lanjut jualannya pak pas anak-anak sekolah nanti? Lanjut. Oke okay. Jadi pas di pasar kaget ini ramai pak ya? Iya, alhamdulillah ya, pak. Alhamdulillah, oke okay. Ini benar-benar tahunya gede banget. Wajib, mangga, kuah kering wajib. Bumbu naon pak? Bumbu kacang, ada kuah. Ya. Berasa gitu pak? Cukup. Jadi yang kuah yang kering sama pak 4 biji sama ya. Sama cuman kalau
Kalau yang kuama ada ceker, ada tulang, jadi harganya beda. Ya do kata ayah Bu, sehingga namu mah. Kata ayah Bu, kang Bu. Kuahnya dipisah nggak masalah Pak? Nggak. Oh, okay. Ya dipisah. Dipisah. Kalau disatuin ininya lembek. Oh gitu. Ya ya. Oke. Okay. Harusnya dipisah semuanya. Oh gitu Pak. Satu ya. Dibungkus aja Pak. Satu kuah, satu kering. Ya. Tapi yang kuahnya pisah ya Pak ya? Ya dipisah. Acangnya ya. Juga dipisah Pak ya? Oke. Okay. Ya. Pakai saus kecap atau bening? Saus kecap atau bening? Bening aja Pak. Iya. Wow. Enggak pakai saus kecap. Tahu bisa boleh? Boleh. Enggak boleh. Boleh. Bikin satu yang kuahnya. Bikin satu kuah, satu, keringnya ya. Satu. Jadi dua porsi Pak ya? Iya, iya. Ya, teman makan sambil makan ya. Ini enak banget bumbu kacangnya. Saya pesen yang kuah sama yang kering buat dibungkus. Tutup jam berapa Kang? Pak? Apa? Tutup. Kalau itu kadang-kadang tamu setengah 10 kalau udah habis tuh. Setengah 10? Iya. Pakai ceker juga nggak apa-apa, tulang ceker. Udah. Kang, izin sampah di mana ya, Pak? Oh, tadi ya, Pak, biasa aja. Hah, buntun, ya, Pak? Iya, 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 iya. Gimana, Pak? Udah, kita baca. Oh, kecap sama saus juga udah disiapin ya? Udah disiapin, iya. Oke, Pak. Pak, boleh didobel aja, Pak? Didobel, iya. Diikat ini, diikat dulu, Pak. Kan dikat dulu baru didobel. Dikat dulu ininya gitu. Iya. Sok neng, lepas kata neng. Ya, kayaknya neng. Amo kuah mau kering. Pak, jadi totalnya berapa? Saya tadi satu, oh, iya, satu iya. Porsi. Oh iya, jadi 30 aja lah. 30? Iya, iya. Pak, Kang ini dari channel YouTube namanya Ala Street Food. Ala Street Food? Ala Street Food. Ala Street Food. Nah, nanti dilihatin. Ini boleh di-upload, Pak, di YouTube? Boleh. Boleh, oke. Ini, Pak. Oke. Kang, Pak, makasih ya. Makan, nungun pisang, ah. Iya. Kang, teman makan, ini saya baru selesai beli batagor cita rasa ya, tepatnya di Pasar Tumpah, Cimahi. Tadi, alhamdulillah enak banget, bumbu kacang itu enak. Terus, terus saya yang kuahnya nggak tahu nanti kita coba di rumah. Saya bungkus ya, yang kuah satu, yang kering satu. Oke, teman makan, terima kasih sudah menemani saya jajan batagor cita rasa.
jangan lupa untuk terus support channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe untuk channel Ala Seriput ya. Oke, teman makan, sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.